siswa ceroboh ini tidak memperhatikan bel? Baiklah, mari mulai permainannya. Jika kau tidak masuk ke kelas, kau akan gagal. Kumohon, kasihani aku. Tolong. Ayo bermain. Tidak. Ayo kita ke kelas saja. Tolong. Coba balikan kartuku, Eli. Oke, ini akan mudah. Hore, aku berhasil. Tunggu dulu, ada kartu di sana. Apa maksudnya? Kelas geometri, ruang 402, jam 9. Apa ini? Apa yang terjadi? Di mana kita? Halo, Pak Kepala Sekolah. Perhatian, para pemain. Kalian ada di sini karena berhutang akademi. Kalian gagal dalam ujian. Dan itu artinya... Di mana ikan kami? Kalian tenanglah. Ikannya baik-baik saja. Phew. Siswa yang terburuk akan dihancurkan. Tapi jika kalian bertahan, semua nilai bagus untuk kalian. Pemenangnya mendapat nilai A. Apa kalian siap bermain? Lampu merah, lampu curang. Apa maksudnya itu? Lihat di bawah kursi. Kertas ujian ada di sana. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Jangan sampai boneka itu melihat kalian bergerak. Dia tidak memperhatikan lembar contekan kalian. Lampu merah, lampu curang. Waktu habis, serahkan ujian kalian. Hanya 5 saja yang tersisa. Bank kami penuh dengan nilai bagus sekarang. Itu tidak buruk. Bagus sekali, teruskan bermain. Dengan nilai seperti itu, aku akan ke Harvard. Oh. Apa ini? Permainan baru? Segitiga, lingkaran, payung. Payung, pecundang. Ups. Maaf ya, Paul. Itu kepingan salju. Kita harus apa? Memotong bentuknya? Oh. Itu mudah. Ayolah, ini berhasil. Karamel akan meleleh kalau dijilat. Hiu, aku berhasil. Aku menang. Aku benar-benar berhasil. Nyam, ini enak sekali. Kita harus melakukan sesuatu. Astaga, sampai jumpa pemain 242. Tidak, jangan dikeluarkan. Permainan baru lagi. Para pemain, bersiaplah untuk bermain dodgeball. Oke, aku harusnya tidak bolos olahraga. Lempar! Kau kena! Yeay! Tidak secepat itu, kau meleset. Tangkap dia!
bidik di sini. Itu tidak adil. Terima kasih banyak, teman-teman. Kerja bagus. Apa ini? Oh, Skittles. Ini kesukaanku. Ellie, ini tantangan lain. Oh. Apa? Oh, ya ampun. Kasihan dia. Waktu dimulai dari sekarang. Ayo cepat, kita harus urutkan sesuai warna. Lebih cepat, lebih cepat. Oh tidak, harusnya aku tidak makan yang merah tadi. Sekarang aku kehilangan Skittles. Kau boleh ambil milikku, Ellie. Paul, terima kasih. Nilai bukanlah segalanya. Selamat datang di babak final. Hanya tersisa dua pemain. Siapa yang akan menang? Kalian harus berjuang untuk itu. Semoga siswa yang terbaik menang. Batu gunting kertas. Hanya akan ada satu pemenang. Aku suka game ini. Aku menjagokan pria itu. Benarkah? Bagus. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Hore! Aku menang. Tidak, aku yang menang. Bravo! Bravo! Aku selalu tahu siapa yang akan menang. Sampai jumpa, Ellie. Aku dapatkan semua nilai bagus. Kita juga harus lakukan ini di sekolahku. Phil? Ayah? Tapi kenapa? Aku ayahmu. Ayah bosan putra ayah gagal di semua pelajaran. Sekarang kau dapatkan nilai A. Baiklah, kau ayah terbaik yang pernah ada. Apa kau butuh pensil? Ambil ini. Resletingnya macet. Oh, pensil. Hey, jika kalian suka lelucon, sukai video ini, berlangganan saluran kami, dan klik bell-nya. Kau sangat manis saat sedang tidur, seperti malaikat. Aku akan memberimu kejutan. Lebih banyak balon. Lagi. Phew, aku kehabisan napas. Selesai. Wow, mau feel bersama balon-balon? Oh, Phil bangun. Tolong, ini longsoran salju. Rhonda, aku hampir bebas. Rhonda, kau. Tunggu dulu, aku punya hadiah untukmu. Ini anak anjing. Apa? Anak anjing? Aku benci dengan balon. Di mana Rhonda? Rhonda tidak pernah meletakkan ponselnya. Ini adalah tragedi. Ponsel Rhonda hilang. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Di mana ponselku? Duduklah, santai dulu. Tunggu ya. Lihat yang aku punya untuk pencuci mulut. Apa? Ponselku? Sekarang kau terjebak. Apa yang terjebak, Phil? Apa? Aku harus menggalimu dengan sendok. Ups, sendoknya jatuh. Kalian suka game Squid sekolah kami? Beri komentar siapa pemain yang ingin kalian dukung.
Dan semuanya, berlangganan saluran kami, sukai video ini dan klik belnya. Jangan lewatkan video baru yang sangat lucu dari Wahoo!